Kali ini saya lagi ada di Alfamart dan mau mencoba untuk mengisi saldo Dana atau top up saldo Dana saya. Yuk kita masuk. Kita masuk. Halo Mas. Mau top up saldo Dana. Top up saldo Dana. Mas, kemarin kan kalau di pulsa, terus katanya gangguan, ternyata pulsa yang masuk. Ini nomor saya, tinggal diisikan. Kasih ya Mas. Iya, terima kasih. Dan diinformasikan ke kasir. Ini nomor saya ya Mas. Oke. Oke, kita tinggal nunggu untuk diinputkan nomor handphonenya dan di top upkan saldonya. Kalau dari sebelumnya sih top upnya tidak ada biaya adminnya atau potongan adminnya begitu, pajak atau apapun. Tapi nggak tahu kalau kali ini ada administrasinya atau enggak. Kita lihat nanti kalau sudah masuk top up-nya. 100 nyom ya? Iya. Atas nama Polisi Rizky? Iya, betul. Pas 100 juga, Mas. Oke. Okay. Sudah masuk ya, Mas? Iya. Lagi for processing. Oke. Okay. Nah, barusan ada SMS masuk notifikasi top up berhasil 100.000 dari Dana. Berhasil, Mas. Struk tanda bukti pembelian sedang di-print dan ini dia. Terima kasih ya. Ini adalah bukti transaksi top up Dana di Alfamart yang saya lakukan tadi. Ada ID transaksi, nomor handphone, nama konsumen, dan yang penting di sini, nominal transaksi dan biaya admin. Nominal transaksi yang saya lakukan 100.000, biaya adminnya 0 rupiah. Jadi memang top up saldo Dana di Alfamart memang tidak dikenai biaya admin.